Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tips and trick Microsoft Office. Di sini kalian akan mendapatkan berbagai macam tips cepat khususnya untuk Microsoft Office. Penasaran kali ini kita akan membahas apa? Nah, video kali ini kita membahas mengenai tips cepat membuat garis kop surat pada Microsoft Word. Penasaran seperti apa? Simak video berikut ini ya. Nah, jika kalian masih sering menggunakan cara ini untuk membuat sebuah garis kop surat melalui tab menu Home, lalu kalian pilih Border, kalian pilih Border and Shading, pilih yang Box, lalu kalian harus memilih Style-nya. Kita hilangkan sisi kiri, kanan, dan atas. Klik OK. Kalian harus melakukan beberapa macam step nih. Nah, ternyata di sini kalian bisa menggunakan cara cepatnya untuk membuat garis di kop surat. Kalian cukup menggunakan beberapa macam simbol yang terdapat di keyboard. Nah, simbol pertama yang bisa kalian gunakan untuk membuat garis di kop surat adalah tanda strip. Silakan tekan tanda strip seperti ini sebanyak 3 kali, lalu silakan kalian tekan enter untuk memunculkan garis stripnya. Nah, kalian juga bisa nih untuk menggunakan simbol yang lainnya, yaitu kalian bisa menggunakan simbol tanda strip yang agak panjang. Caranya adalah kalian silakan tekan shift dan juga tanda stripnya sebanyak 3 kali ya, lalu setelah itu kalian silakan tekan enter. Nah, muncul garis untuk yang lebih tebalnya nih. Atau kalian juga bisa menggunakan simbol yang ketiga ini. Kalian bisa menggunakan simbol tanda pagar sebanyak 3 kali juga. Cukup tekan tanda shift dan juga pagar sebanyak 3 kali, lalu silakan kalian tekan enter. Nah, simbol yang terakhir, kalian bisa menggunakan tanda bintang untuk memunculkan garis kop suratnya juga. Caranya, silakan tekan shift dan juga angka 8 untuk memunculkan tanda bintang, lalu silakan kalian tekan enter. Oh ya, kalian juga bisa menggunakan tanda sama dengan sebanyak 3 kali juga untuk memunculkan garis di kop suratnya. Tinggal kita tekan enter seperti ini, muncul beberapa macam garis yang bisa kalian gunakan di kop suratnya. Sangat mudah dan sangat cepat tentunya bisa kalian gunakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nantikan video tips and trick lainnya khususnya untuk Microsoft Office. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh halo sobat FAB, kali ini YP Fitri Albasitu sedang menyediakan kursus komputer secara online di platform Bukalapak. Gimana ya caranya? Kalian tinggal buka aja browser pilihan kalian dan ketikkan Bukalapak di menu pencarian seperti ini ya sob. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Pilih aja deh yang paling atas. Kemudian kalian menuju ke semua menu. Nah, di sini kalian tinggal scroll ke bawah sampai nemu yang namanya voucher belajar. Setelah menunggu prosesnya, kalian tinggal klik aja di bagian kupon Fitri Albasitu. Nah, di sini mulai harga Rp300.000 kalian sudah bisa mengikuti kelas di YP Fitri Albasitu secara online. Banyak sekali pilihan kelas yang dapat kalian pilih sesuai skill kalian masing-masing. Gimana? Mudah banget ya? Nah, jika kalian masih bingung, bisa kunjungi link di bawah ini ya.